guys, kali ini aku mau review singkat beberapa produk dari Fantech. Di antaranya adalah mouse X7 Plus and keyboard mechanical Pantheon MK871. Yuk kita unboxing satu-satu. Dari packagingnya cukup unik. Terus ada beberapa paduan dan ditulis juga 4800 dpi, m million clicks, m media, 30 gram beratnya, dan bla 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 bla. Kita lihat isinya dulu. Ini mechanical keyboard yang dimana tulis quick keys, macro supported and waterproof. Waterproof. Ini isinya. Kita buka ya. Buku paduan. Software. Dan untuk alat ini untuk cabut tombol, lalu kita untuk bersihkan debu atau kotoran yang di dalam keyboard. Oke, kita coba. Oke, kita udah pasang keyboard dan mouse-nya. Dan kita pertama kita coba mouse-nya dulu. Pertama kita download di fantech.id, download softwarenya, di support, download, dan pilih mouse yang atau software yang mau di download. Kebetulan aku udah download, jadi kita langsung saja ke aplikasinya. Oke, ini dia, pilih button yang mau di untuk dimakrokan. Biasanya aku pilih nomor 4 dan 5. Lalu ke advanced setting, kita pilih name list, kita pakai new, okay, misal DNS, okay, new, kita record key list di sini untuk tombol-tombol makro yang kita mau, okay. Stop, lalu run until release or repeat on, terserah mau yang mana, save, lalu kita apply. Lalu di base setting kita pilih ini makro yes, jadi kita tinggal klik nomor 5. Lalu di bias setting bisa-bisa di sukati mau di apalah, di sini juga mau seberapa cepat lampunya untuk berkedip kayak pohon natal. Lalu apply dan kita coba makronya dulu. Oke, kita coba di game ya. Settingan lampu atau yang lain-lainnya untuk ganti style lampunya kita tekan FN terus insert untuk ganti stylenya atau FN delete ganti lampunya. Terus tadi kan katanya waterproof, kita coba pakai ini. Oke,
es again, apakah masih berfungsi atau tidak? Review singkat dari Riri di sini tentang produk gaming gear Funtech yang harganya lumayan cukup terjangkau. Dan thank you for watching. See you next time.